netizen, apa kabar semuanya? Hari ini aku lagi ada di Downtown Rock Festival Summarecon Mall Bekasi. Ada banyak banget loh di sini, ada musik, makanannya, dan ada seni dan juga komunitasnya. Komunitasnya keren-keren banget katanya loh. Aku udah penasaran. Ikutin aku terus yuk. Citizen, sekarang aku udah di dalam DTWFS-nya nih, tapi aku bingung mau makan apa karena emang di sini ada 64 tenan yang terbagi menjadi 36 booth dan 28 gerobak. Coba gimana, aku nggak bingung mau pilih makan apa, tapi kayaknya aku tertarik sih sama babakaran sei sapi karena wangi banget. Aku kayaknya mau coba itu deh, yuk. Citizen ternyata nggak cuma makanan, musik, hobi, komunitas, seni, dan lain-lain. Ternyata juga ada playgroundnya loh. Jadi untuk kalian yang bawa anak kecil ke DTW Festival itu aman banget. Karena di sini mereka tuh nggak bakal lari ke sana, lari ke sini. Kalian bisa ajak aja main ke playgroundnya. Ada lagi playgroundnya sebelah sana. Jadi tenang aja, aman kalau bawa anak kecil. Apa sih yang bikin kakak tertarik untuk ke DTW Festival tuh? Seru sih, makanannya banyak. Udah cobain makanan apa aja nih kira-kira? Tadi sih beli, apa sih? Ian? Seafood. Iya, seafood. Terus bakaci, hotdog. Apa lagi ada? Oh, telur. Telur dulu. Karena banyak jajanan kuliner-kuliner itu yang pengen dicoba gitu. Yang pengen dicoba. Unik-unik kulinernya. Iya. Selain karena kuliner, apa sih yang bikin kakak pengen ke DTW Festival? Karena banyak apa sih? Foto-foto gitu sih. Foto-foto juga, fotonya bagus-bagus. Banyak yang unik sih, pokoknya. Unik pokoknya. Sekian jalan-jalan aku di Downtown World Festival Summarecon Mall Bekasi. Sekarang aku mau nonton VR Sabesari dulu nih. Nah, kalian harus banget datang ke sini bawa keluarga kalian, pacar kalian, tetangga kalian, semuanya harus kalian bawa ke sini karena emang seru banget eventnya. Dan gesternya tuh masih banyak banget. Dan event ini tuh sampai tanggal 27 Oktober. Jadi, kalau kalian pengen tahu gesternya siapa aja, kalian bisa langsung cek ke Instagramnya Summarecon Mall Bekasi. Oke, sekian, sampai jumpa.